Di video kali ini saya akan men-testing Bellissimo Moscato yang sudah saya preview di video sebelumnya. Hai wine lovers, selamat datang di winejakarta.com. Hanya di sini kalian akan mendapatkan review, wine testing, dan info produk sejenis wine dan lainnya. Kalau Anda yang baru nyampe di channel ini, Anda setelah menikmati video ini, Anda bisa review channel saya. Siapa tahu ada video-video yang berguna untuk Anda. Hari ini kita akan men-testing Bellissimo Moscato yang sudah saya review di video sebelumnya. Kita langsung coba saja. Ya. Cara bukanya jangan seperti ini ya. Kenapa saya buka seperti ini? Saya sudah ada menjelaskan di video sebelumnya yang ada di atas saya ini. Oke. Kita akan langsung mencoba. Wine Bellissimo Moscato ini white wine Anggora dari Australia, diproduksi di Bali. Lebih enak diminumnya dingin karena menambah aroma wangi dan lebih segar. Kita langsung coba aja. Di sini Anda bisa lihat ada buih-buihnya. Ini berarti agak nggak terlalu sparkling, cuma ada sedikit. Gelasnya menggunakan gelas yang khusus white wine. Anda bisa lihat. Kita coba ya, kita nosing dulu. Aromanya buah leci, strawberry, apple. Buah-buah lah, ini segar banget. Begitu Anda minum, rasanya manisnya sedikit asam juga, ringan sekali sih, ini alkohol 5%. Wine ini juga sudah masuk di vivino.com, mendapatkan rating 3,6, yang artinya lumayan cukup bagus untuk yang produksi lokal. Bellissimo terdapat dua varian, red wine dan white wine, yang kita testing kali ini. Yang white-nya, red-nya di lain kesempatan kita akan mencoba lagi. Oke. Warnanya juga kuning muda. Kuning muda emas begitu. Wine ini cocok kalau Anda gunakan untuk menikmati me time Anda, seperti nonton video musik, nonton Netflix, atau berkumpul sama pasangan karena sekarang lagi pandemi. Ini minumannya ringan sekali dan lebih cocok di pairing dengan snack buah-buahan, karena ini mungkin masuk ke dessert wine. Jadi setelah after dinner Anda ingin santai, Anda bisa minum ini. Setelah itu Anda langsung tidur. Oke. Wah, ini juga harga sangat terjangkau sekali. Hanya 200-an Anda bisa mendapatkan wine berkualitas seperti Bellissimo Moscato ini. Demikian juga dulu review saya, testing saya kali ini. Kalau Anda merasa video ini berguna, silakan Anda like, share, atau subscribe, atau memungkinkan, atau mungkin Anda mencet tombol lonceng, jadi setiap kali saya ada video baru, Anda langsung mendapatkan video terbaru. Oke. Kita jumpa lagi di video lainnya. See you and bye-bye.